Halo guys, kembali lagi di channel Kontraktor Fast Owner. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas ya tentang analisa harga satuan pekerjaan struktur dan persiapan ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke analisa harga satuan untuk yang arsitekturnya ya. Oke, langsung saja pekerja harganya. Sebenarnya sama aja sih teman-teman caranya ya dengan yang struktur sama arsitektur, hanya ini kita buat saja ya. Kalau oke. Oke, langsung ke material bata merah. Ya sudah, tetap sama caranya, tinggal di tulis saja ya. Terus di jadi dapatnya 110.000 ya. Nanti kita isi juga ya di tabel era ini, nanti dia aja di video selanjutnya ya. Nah ini cuma ya, oke. Sekarang kita langsung lanjut lagi ke arsitekturnya ya. Ini saya percepat saja teman-teman biar untuk menghemat waktu. Keramik ya, pekerjaan keramik. Nah ini ubin keramik tergantung teman-teman ya, teman-teman pakainya keramik yang ukuran berapa sama gimana ya, atau dosnya gitu. Lihat sih, saya pikirnya 40x40 saja standar. Kilo ya, 1 kilo 13.500. Ini ada yang 15.000 sih.
Ya, cukup mahal ya teman-teman kalau artistik ini. Angka gini 4 ya berarti ini angka ya. Angka berarti ini ya 1000 100% ya kan dari angka. Oke. Oke, langit-langit gypsum sudah. Pemisah plywood. Dinding pemisah. Kita di kantoran bisa banyak dindingnya ya. Agak sebenarnya per meternya kuah sebenarnya beli sekali bisa dipakai berkali-kali ya itu harusnya ini nanti di exclude di ingin jadi cat itu nanti tambahin aja alat ya. Oke. Per 1 meter ganti 1 pos ya. Nggak ditambahin ya, nanti di ya, di RAB. Oke teman-teman, holding gate, holding gate holding 5 meter kira-kira segini lah ya. Ini bisa harga lebih pastinya bisa cari ke supplier holding gate. Oh, harga tukangnya karena kita fungsi saja kita ambil 30% ya dari biaya. Oke, 0,3. Ini ya. Nah, pemasangan folding gate nya kita juga lebih mahal ya. WC aluminium. Kira-kira untuk inilah ya yang arsitektur nanti mungkin kita ini akan lanjut ke yang sanitary juga ya. Cuma caranya sama saja sih arsitektur itu
tetap dipercepat saja ya. Kira gini yang 5%, ada juga yang buat 3% sih teman-teman. Oke, tergantung teman-teman lah. Ini tukang ya, saya salah nih sih. Pelaku tukang ini. Pelaku tukang 1.000. Kerja ini baru kerja itu yang nah, ini untuk harga sanitary ini soalnya teman-teman bisa lihat di website ya. Kalau ini saya ambilnya dari website toto.co.id. nah, jadi nanti teman-teman bisa dicek di sana atau mau pakai merek yang lain, silakan ya. Saya lebih pakai merek Toto ya, soalnya lebih general saja dan lebih tahan lama. Oke, okay. Untuk bawah ya, persegi. Nah, kita bisa ambil nih teman-teman dari SAC Arsitektur nih. Ini pemasangan rata 2 meter perseginya bro. Ini mata merah ya, sebalik 3 ya nggak apa-apa lah ya. Nah, anggap walaupun sebalik 4, kita langsung ambil dari ini teman-teman. Kita tepi sama saja. Eh teman-teman, sorry. Tadi yang sangat bata tepi ini ya, kalau kita langsung masukin ini termasuk harga jasanya dong ya kan, karena kita kan mau harga material saja nih di sini. Nah berarti kita bisa disamakan aja ini sam kurung. Nah kita jangan sam ini, kita sam di sini saja. Nah, kita sam materialnya saja. Oke, teman-teman. Nah, karena yang kerjanya itu udah termasuk yang di atas itu. Yang terakhir nih jet washer ya. Seal tape ya.
selesai nih teman-teman untuk sanitary sama arsitekturnya teman-teman ya. Nah, jadi nanti di video selanjutnya ya kita akan bahas tentang penyusunan dulu lah ya, RAB struktur sama arsitektur beserta sanitary ya, nanti untuk AHS yang plumbing sama AHS yang electrical kita bahas lagi di satu video selanjutnya juga. Oke, sampai di sini saya video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf ya kalau videonya panjang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye.